Pendaftaran siswa baru untuk sekolah dasar mulai dibuka. Sejumlah persyaratan berhak dibawa oleh wali murid. Panitia penerima siswa baru SD Negeri 1 Sadia mengatakan, persyaratan berupa kartu keluarga dan akte kelahiran wajib dibawa serta fotokopi dengan umur minimal 5 tahun 10 bulan. Persyaratan ini merupakan hal yang penting yang wajib dipenuhi oleh wali murid. Seperti biasa sih Mas, kalau untuk anak masuk sini ialah KK, akte, ijazah itu untuk persyaratan tambahan aja karena kita nggak bisa menuntut anak itu harus bisa menulis, harus bisa membaca, karena itu tidak boleh. Dan cuman itu aja sih masalah pungutan, nggak ada pungutan, gratis semua formulir juga nggak ada yang uang fotokopi nggak ada gitu. Masalah umur, kami untuk sementara ini 5-10 masih bisa karena mengikuti perintah kepala dinas. Selanjutnya akan dilakukan tes membaca dan berhitung. Tidak ada pemungutan biaya masuk dan uang pembangunan. Hal ini sesuai dengan instruksi pemerintah Kota Palembang. Pendaftaran dibuka sampai dengan 8 Juli 2019. Tim Liputan Sriwijaya TV.